Bupati. Saya Pak Gumbul. Bupati. Iya. Buat tanggung jawab. Iya. Ini kan bisnis. Iya, iya. Langsung milik ya. Iya. Ika dinyain dan ninge. Iya. Omnya langsung. Iya kan? Oke. Bisa dibaca Pak Gubernur nanti filosofinya Mbak Yai. Semua ditulis di sini. Ricardo. Ojo keluar tuh bang. Pak Bupat, Pak Gubernur, monggo mersani filosofi Mbak Yai teng dalam. Ojo keluar tuh. Kuatah filosofi teng dalam. Iya monggo Pak. Di daerah nih. Kulo mampir kok. Iya mungkin ada di dalam. Apa namanya pun kesana pun. Bola-bola mana? Bola-bola mana? Oke, oke. Enggak, saya nanti ya. Ya, asli dari Kediri mana? Ya, dari luar Jawa Timur. Luar Jawa Timur. Kalimantan mana? Mana? Grogol. Mana lagi tadi? Mana sih? Jambi, Jambinya mana? Kuala Tunggal, kerasa di sini. Sering kontak sama orang tuanya enggak? Sering. WA, telepon, surat, telepon. Ya, itu telepon. Buat tempat lah. Tanda telepon tuh. Disediainya lah di kantor. Oh, mungkin nyileh mas. Oh, iya, iya. Kamu umurnya berapa sih? 14. 14, ya. Orang tuanya pernah nengok sini? Gak pernah? Kangen orang tuanya? Kangen juga. Kangen apa enggak? Iya, iya, iya. Besok lebaran pulang enggak? Boten, oh iya. Itu Jambi so boten. Orang tuanya Trans ya dulu ya? Jambi Jawa. Oh, Jambi Jawa. Lu sih Trans kan ya banyak ya. Iya. Mana lagi tadi? Demak. Kebun Demak? Iya. Wah, tonggol. Demak mana? Praji, Pak. Oh, iya. Besok lebaran pulang nggak? Boten. Perlu tak sama nih nggak ini? Iya. Tengkata. Keras. Mana sih? Prodedi. Prodedi? Gerobokan? Iya. Oh, dalamnya rusak ya. Gua jadi terang. Jalan rusak. Oke, jangan tobat loh. Senang uang terus ya. Ya, sehat-sehat ya. Apa tujuannya dengan kelasan? Iya, betul. Seorang pria bisa mencapai kesuksesan dengan akal dan ilmu. Kok pria? Seorang laki. Waan biasanya dulu ya, dalam kuliah itu kalau pria wanita udah manut. Ya. Lafaznya itu manut. Rojulun itu lelaki. Oh. Kalimatnya kan rojulun. Menjelaskan artinya itu. Apa yang terus dijalankan ini? Sabar, ojo nesan nesu. Wah lah, aku bar nesu ya. Sabar. Gila banget itu. Jangan terlalu enak-enak diri. Prihatin dulu. Itu kolesterol. Bukan gitu artinya. Bukan gitu. Filosofinya bukan seperti itu. Pokoknya kerja keras dulu nih nanti. Nah, gitu filosofinya. Nika? Nerimo. Oh, nerimo. Artinya sah. Mangan dulu, ngaji kerja. Cilek nama lu iki bau. Nika. Loma, Lomo, Lomano. Jujur, teman itu sergup. Kan, itu jujur. Ini santri? Putri. Putri. Sudah banyak yang pulang. Pulang apa? Mudik? Pulang kampung mudik. Oh mudik, ini gak mudik? Gak mudik deh? Oh, yang jauh-jauh ini, biasanya luar, luar pulau. Ini dari luar Jawa? Yang luar Jawa siapa angkat tangan? Dari mana, Dek?
Oh Lampung, ah Lampung itu Mingkulon Jakarta. Oh Lampung ya, Lampungnya di mana? Oh di kota ya, Bandar Lampung. Ya, ya, ya. Ya. Mangan dulu. Nah itu berat Pak Gubernur. Laras ini. Uji. Berkata baik memberi makanan. Saatnya kita berkata baik, nego kan larang tuh saat ini. Jadi. Laras betul. Uji. Nomor sosio kasar. Uji. Ngomong yuk, gitu. Ngomong apa ini gue? Uji. Ini gue yang. Gila. Melainkan kalian beliau sampun. Itu artinya tauhid itu Pak Gubernur. Segala sesuatu manusia tidak tapi Allah berkehendak tetap terjadi. Oh, nggih nggih. Sesuatu manusia ya. Berkehendak Allah tidak akan terjadi. Makanya iya moso ora moso iya. Oh. Ini tauhid. Tauhidnya tinggi ini. Kalimat ini. Iya. Paham Pak Gubernur, Pak Bupati. Seperti Pak Gubernur kesini. Satu minggu yang lalu belum tentu Pak Gubernur punya kehendak ke sini. Oh niku wong dereng apa? Nah, makanya. Inilah nek sing anu terus wae. Ya, mboten niku, Pak. Mboten niku, Pak. Nganti tendalan niku wae sik. Pripun, Pak? Ya wis tekan kene kok mboten. Nah, ini Allah iya. Kalau Allah ora panjenengan kenceng, Allah ora tetap jalan. Enggak jadi ke sini. Memang kehendaknya Allah ini. Di iya ni Allah. Iki mampir nang gone sapa? Wis mbok mengko wae. Wes terus ke wae. Nggih Pak, nggih. Niku saya teleponan terus. Tekan mriki niku wae terus. Pripun Pak Gub? Ya kok jeng cedak ngoten niku. Nggih berarti. Nggih niku. Di iya ni Allah. Panjenengan di iya ni Allah. Masyaallah. Sonten menika kula bersyukur sangat. Ugi di samping bersyukur kula wau atinipun kula kaya ora percaya. Nak dinten menika kula saged kempal kalih Pak Gubernur Jawa Tengah kalih Mas Bud Kediri menika. Mergo 2 hari yang lalu saya dikabari dapat telepon bahwa insya Allah nanti Pak Gubernur Jawa Tengah mau mampir di Pondok Alislah. Selanjutnya kula nepunipun ngabari kalih istri kula Ibu Pak Ganjar, kalau kabar istri kula pilih insya Allah Pak Ganjar pada rawuh mriki mboten percaya. Percayane pun nggih wau dalu pas Mas Buk duwe adatan kula niku. Niku nggih percaya. Nah, bunyai sampun percaya mergo bunyai niku pun Catherine pun ngefan kali Pak Ganjar. Pun ngefan pun lagi. Oke, aku tadi kira tentang ada yang menepi. Aku tadi kalau terasakan, pilih kulo asli pun saya ingin tembak Pak Ganjar. Iya, kalau tembak atas kulo nasib, atas Pak Ganjar, jadi oleh anaknya.
dibantu oleh putrane Pak Yai, putrane Pak Yai iki akhire disebut Gus Nopo nami ini pun namun kula pun lami ini boten anu pangkatan boten kundur ke Jema mergo wis pindah pandemi kaping kali pun kula niku saben dina kerjane namung ngingeti nopo bocah sekolah mulai Injil mangke terus dalu nggih nopo ngaji mboten mawon niku niku kula bagian moyak-moyak niku. Jadi kalau niku lamun kok jadi guru niku sekarang niku katanya. Lamun jadi pejabat ini kayak bagian dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang tansah kula hormati para alim ulama, romo kiai, bunyai, lan gus-gus dan amere dhewe nasibe padha ngene. Nek jenengan Gus, tenanan nek kulo niku undangane Gus Im. Imitasi. Mas Bupati, niki cilikane kulo gendong. Jadi ini mampol terus saya lu gendong ini. Boten Jakarta coret tentang Bekasi ya. Jakarta ini coret bukan Jakarta jadi Bekasi ini. Ini kisah beraya ini pun dure kula. Tamu undangan kula boten apas tugas-tugas kula sewu. Dan lari-lari para santri pertanyaan jenengan ini wahnya lebih dulu, gue sih gampang-gampang kamu. Kalau itu malah lu senang nih kok, kita tuh jenengan tuh lupa tuh. Rekato di gini kok, ngoya-ngoya. Rekato ya cepat, cekat-cekat orang lemar-lemar itu disiplin tuh jadi ini. Enggak sepeda, lo selang tumpah tempat jenengan sami silaturahmi. Apa mau mas? Jangan lupa Pak Kiai mau. Iya, masa ora, ora masa iya. Ini kalau jujur mana? Jangan pun kali dinten kalau ini tuh di telepon, di WA, kalau jam ringi. Harum di nomor ini tuh dari yang kan jadwal ini kalau ini. Nah ini kalau dia waktu pernah dengar ini kan mampir bunuh sopong. Artinya kalau jam diujak, pas bupati ini nonton apa Gus? Andre ya Gus? Andre kalau nanas? Iya. Wow, belum buka belum nanas sih. Ini gue jadi ajeng dulan nanti nih. Jadi kalau niku ini anak gue sopo niku dari cedok. Ini niku wow tuh. Tiba-tiba gitu. Iya betul. Awalnya dia nih bisa sekar. Nenek Gus tiap orang kar. Ya orang. Dijabai gitu. Kantor banget. Mas buka apa mas? Apa? Ini? Ya, apa-apa. Nah, buatan sesama ya, jadi ini orang di karam apa-apa? Ini Gusti Allah wis pari harap apa menungso. Nah, ini kita kan beri gula nih gula. Alhamdulillah lagi sedih lo maknyo ya, wis untuk filsafat yang kesang atas minggu kula kali dinten kepengker niku tasik ngempalaken lari-lari rohis. Pak Ganjar, Pak Gubernur tolong anak-anak diberikan semangat. Nah, kula cerita semangat. Kula cerita pokok siji niku. Jadi tugas belajar itu ya belajar. Hormatilah guru-gurunya, mintalah restu orang tua, dan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena sabur duwure nang langit digantung ke yuru mesti sampai nek Gusti Allah ora ijabahi. Kata dia punya ini. Lalu saya ceritakan kepada mereka. Tapi anak-anak
sekarang itu menghadapi situasi yang luar biasa. Dunianya penuh dengan dunia digital. Kabeh duwe handphone. Ngomong saiki WA. Saiki iki niku nek pelatihan pelajar ngoten niku lho. Saya ora mundur ini. Menak sekolah pamit ora le. Ya pamit, Pak. Nek pamit cium tangan apa ora? Nggih mboten, Pak. Lah pamit kok piye WA? Bu aku mantap. Terus bu pe dijawab, "Yo, ngono kuwi to." Ayo sapa sing ngono kuwi dhisik. Jadi kontak salaman cinta itu kan beda rasanya. Sering-sering kita telepon, sering-sering WA itu rasanya pasti beda. Oh, nek bocah-bocah karo mboke weh nggih. Sekarang mboke kaya disuap, berarti mboke ngapain kira-kira. Jadi saya ingatkan dong, anak-anak untuk mencapai tujuan nanti diganggu banyak hal. Gangguan banyak hal itu apa? Informasi. Dan informasi itu ada dua, informasinya benar atau kurang benar. Makanya saya sampaikan pada adik-adik yang anak saya kemarin di Jawa Tengah itu, dari Rolfis itu, gue ya sinau agamanya sekolahan, ya sinau pengetahuan, gue yang punya cita-cita. Mulanya yang itu loh. Atau dari Mbak Yai loh. Nek ngomong saya ngampe. Nah, nek kira-kira raih selampe rasa ngomong, kan gak tetep deh. Kayaknya gitu ke segala-galak, ngomong sama-sama gitu. Terus diupload, mana ini? Ini bener apa buatan embo? Setengah. Kok tidak ada klarifikasi? Klarifikasi ke siapa? Ke guru? Kalau mau kiai, ke bunyai. Niki terus nemu buat informasi. Tekan tentang bupati. Nek orang paling orang tekan yang di Mbak Google. Mbak Google ini tekan dia berarti. Tekan apa yang ngerti lebih pinter kalau Mbak Google. Tanya untuk tahu apakah persoalan itu betul atau tidak. Tapi gini bu, pagi saya cerita kepada mereka gangguan-gangguan itu, kita akan menjadi penghambat mencapai cita-cita. Terus kalau ceritanya dunia sih supaya mau bani bu, dunia ini khusus jari ini, apa teknologi ini, maju, apa digital. Apa yang aku robot, nah terus menurut saya piye. Nah ini perkedatian mulai zaman dhisik cili angin jenengan matanya ajeng nabung tembang matanya lagi toko tembang bang, duduk di store terus ditempel ini kok, ditulisi, dicat kesel masa ini kan gue ini pun duitnya pindah-pindah gitu, duitnya pindah bisnis dodolan duit warung, duit dagangan nunggu, uang dodoku saat ini buatan online. Saya ngajeng tuku delok iki free ongkir napa mboten. Ah, saya guyu iki kerep iki mesti iki. Free ongkir napa. Saiki teknologi napa tekan terima niku. Dadi nyambut gawe kok apa dodolane iso sak donya. Saiki mboten niku. Maka anak-anak kok tidak menguasai teknologi ini sesuk ya. Mboten. Tiga sekali dhewe. Niku wong kula nggih kayak isi ceramah mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa melalui ceramah mereka. Teman-teman Anda menghadapi situasi global seperti ini, aja lesu-lesu. Kata ini gini, aja lesu ya pemimpin di sana. Pon dong kape, pon blok nih. Nih baru kayak gue nih, soal panjenengan sami. Ilmu nih gaduh. Tadi tabayunnya tidak berbicara, tabayun saya malah melihat langsung dari Romo Kiai ditandakan ke tembok-tembok. Itu benar semua. Geopolitiknya berubah kok. Sekarang kalau kita melihat nanti Islam seperti apa, Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa? Bukan rahmatan lil muslimin dan muslimat, alam. Nek pun alam kabeh pripun? Tutur katanya harus ditulis lagi ternyata di persis kabeh. Nanti buat ini harus aku kekano. Berkata harus, harusnya di mana? Ya di sini, ya di medsos. Soalnya kalau ngomongnya di medsosnya tidak harus ketok esana, nah itu sinar melu piye. Ini pun harus nunggu boten. Akhirnya pilihannya sendiri. Maka jamaahnya muncul sendiri ciri jamaah Facebookia, Twitteria, gitu, YouTubeia. Jamaahnya maksudnya mirah cewek-cewek. Nah gurunya sih enggak.
sing bener iki sapa? Maka kalau kemarin beliau ada yang marah, ada dengan kekerasan, tentu kita tidak ada pilihan itu. Wajah Islam kita pasti harus wajah yang moderat, wajah yang ayem, yang sejuk. Kalau orang ketemu itu senang, kamu senang. Berdasarkan pengalaman Ali Bangun, dia memang cuper. Ali Bangun, Bangun itu disambat di sini, tengah ini kabeh ini waduh. Urusan ekonomi adem, urusan tonggo ini adem, urusan investasi ini adem. Lalu dari gubernur Anyaran itu lagi ya tempat beli semen tengkel mbak, lalu tak betina di demo. Akhirnya saya matur pada Romo Kiai, soal ke Gus Mus, itu Gus, ya wis saya rembukan sih, ya piye. Ini bangun ini kayak ketika ini untuk Mas Ganjar, itu dulu saya yang minta. Nanti kalau di sana ini tiang kata ini, ya pun kuncang ini apa yang ngobrol. Hadam semuanya. Betul-betul itu. Akhirnya apa memunculkan wajah-wajah yang memang wajah ayam adem. Sehingga orang akan bersimpati. Ini penting. Imam Masjid Tengah Amerika ini pasti itu jenangnya asmanya lali loh. Siapa ya ustaznya yang di New York nih kan? Aku lihat kan Google, gue lihat Google. Ayo Google, ada kuotanya kurang nih. Gue boleh ya Google, gue pulang lama nih. Siapa tau jenangnya? Ali Samsi. Siapa? Orang Indonesia itu loh, Indonesia sih di New York itu loh. Mau Makassar. Siapa sih? Samsi Ali. Kalau pindah ke tempat Semarang, cerutong pun tuh ramai banget. Intinya nggak tinggi. Aduh Pak Ganjar, saya bisa ketemu Pak Ganjar senang sekali. Oh saya senang juga lah ketemu Pak Samsi gitu. New York deh. New York loh, jangan New York kantor nih, New York nih. Pada saat cerita di sana, beliau sampaikan, saya itu selalu diminta datang oleh Presiden Amerika. Karena Barat itu sekarang juga disorientasi. Iki Islam sekarang tak aman sih nanti. Yang menarik tadi. Akhirnya saya jelaskan. Setiap saya jelaskan, beliau saya sampaikan, lu kok rasa ngar? Ngomong. Kau rasa ngar? Halus. Dan akhirnya, membuat pondok di sana. Pondok. Jadilah Islamic Center lah semacam itu. Wah akhirnya waktu itu di dalam bareng-bareng diceritakan di sana. Siapa kemudian menceritakan? Kedepan harus seperti apa dan siapa harus kita tunjukkan? Pama Gus Tutut. Gus Tutut ini Pak Menteri Agama. Terkenal Pak Yakut lah gitu. Gus Tutut bagaimana mencoba melakukan moderasi beragama dengan cara yang nyaman dengan orang-orang nyaman gitu. Om itu senang. Ya tentu masih ada yang perlu diskusikan, perlu berembuk semuanya. Ada orang bisa semua berakses pada menterinya. Nah, itu ayam ya. Ini contohnya gitu tadi. Kalau soal itu ya, sama kan. Kenal. Kaligus Yahya gitu ya, kita sekolah kakak masih pulang. Ada Gus Dutut di sini ngobrol, jadi naik ngobrol-ngobrol itu ya, menurut saya udah tidur, udah banyak koncon. Jadi naik proses orang udah kurang aja itu, ya menurut saya udah gus, udah nopo-nopo, ngomotan itu. Ini kan enak. Nah mulai dikontenkan Gus Mus, wah saya gayem nih. Cerita ini pun, cerita yang seni, yang sosial, dan itu pun menarik. Nah ini contoh, ayem orang cenderung. Sama dulu ketika duta besar Inggris yang ada di Indonesia sebelum ini. Ini kan muslim. Datang ke Semarang, saya tanya, Pak Dubes pulangnya kapan? Besok. Mau gak menunda sehari lagi? Ada apa? Anda mau saya undang sholawat? Saya punya program bulanan jateng bersholawat dengan Habib Syekh. Oh saya mau. Saya aja. Baru melihat bagaimana sholawatannya Habib Syekh itu, wah suasananya meriah, malam kantor gubernur penuh sekali.
pertanyaannya itu setunggal. Ini gimana cara undangnya? Jadi dikira ulem-ulem atau enggak? Dikira ulem-ulem. Kayak kuapnya kan untuk makan tentang kita ciri-ciri. Ya aku suka sokong. Mereka gak punya pikiran spirit gotong royongnya Indonesia betul. Lagi-lagi kemudian mereka menyampaikan kepada kita semuanya bahwa oh, adem ya nang Indonesia. Saat itu kita berpikir, ini momentum. Ketika di Jazirah Arab sekarang sudah bergola, ya, dulu Irak, Yaman, mana lagi, Suriah. Sekarang orang akan melihat mana? Anak Indonesia aja, asik-asik mau nggak terus ngeliat ini? Ingin kalau soal bujintan mulia, lebih keliling lah. Pas dan semalam, wah, nyumat terus dari rumah dan guyu ngekek-ngekek. Luar biasa, kita nyaman, kita seneng gitu. Dan kemudian terhadap beberapa kelompok-kelompok yang lain itu kita bisa dekat dan mengayom. Ini menurut saya yang sangat penting. Maka kepada anak-anak kemarin yang kelompok Rosh di Jawa Tengah itu saya ceritakan. Itu tantanganmu ke depan. Nanti kamu diganggu pornografi, diganggu narkoba, diganggu hoax, diganggu cerita ideologi, macam-macam kita kan mengganggu. Padahal kamu cita-citanya nanti harus ke sana. Dan silakan siapa mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Pertanyaannya itu semua tentang masa depan anak-anak. Semua tentang masa depan dia. Jadi Pak Ganjar kan pekerjaan yang hilang itu apa? Sudah ada sekarang. Bang KPU sekarang khusus perbankan. Kabeh digital, lo dodolan jadi online gitu. Terus mulai kabeh tadi. Sekolah zaman dhisik duwe handphone ora entuk, mboten to. Wingi kena pandemi kabeh kudu duwe handphone. Duwe handphone ora enak perusahaane. Kuotane dia sok-sok entek, mboten to. Tapi hari ini sama. Mustahil Quran itu dulu juga dibawa kan, kemana-mana gitu. Sekarang download dibawa kemana-mana. Nah kita mesti masuk ke sana untuk menceritakan hal-hal itu. Sehingga waktu kemarin anak-anak bertanya kepada saya, yang diceritakan adalah semangat-semangat. Iya ya Pak ya, gimana nanti cara kami bisa menggapai cita-cita negaranya maju, orang tua senang, kita semua bahagia, dan barokah. Maka rambu-rambu ini yang kemudian kita bisa ceritakan. Nah, anak-anak pasti yang di sini juga sedang menyiapkan cita-cita itu. Menjadi hafid, jadi hafidah, tentu menjadi cita-cita. Dan itu ditularkan, ilmu yang manfaat itu yang ditularkan terus-menerus itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah selesai. Jadi mudah-mudahan yang hari ini lagi nyantri di sini besok lulus kembali ke tempat masing-masing. Nah apa yang ada di tembok-tembok itu benar adanya dan harus disampaikan dengan gampang kepada orang lain. Mau naik ketemu, mesti ketemu orang Islam itu senang. Mesti apa beres, mesti senang, mesti guyu gitu. Orang itu semua, gitu. Namu, hari itu gerutan. Hari itu di Jogja, ya pecah nol-nol, iya ya jelas gitu. Saya jenengi kelidih ini dulu. Kelidihnya aku bawa senjata tajam, bawa lewat ketengahnya dibaca. Orang ini salah, lu itu bijin, saya salah semua. Ya. Nunggah lagi terjawab tengah gitu. Gimana? Gula di gula ini kenapa masalahnya? Ya tanggung jawab pemerintah kayak saya, kayak Mas Bupati, tanggung jawabnya orang tua gitu, perempuan yang tangga gitu, dan tentu tanggung jawab masing-masing. Kalau benar aja doho-doho, ini ku mau ingkang kalau sakit aturakan, matur mau sangat. Kalau benar ngimpi nih ku, kalau pikir silaturahmi biasa, oke banget ini. Saya merawu dari warga juga banyak, matur mau sangat. Muka-muka ada barokahnya lah kita bertemu ya. Kalau tidak lagi sehat ya. Kalau divaksin tak? Pengen tak? Pengen telur? Pengen telur ya? Iya pengen telur. Kalau kamu gini itu? Oh oke. Pernah kali ya? Pengen tiga? Oke. Ya Pak Bapak Ibu, nun sen lan kekirangan matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak Ganjar mudah-mudahan niat baik Pak Ganjar diiyani Allah. Tadi Pak Ganjar sudah mantep ada kalimat di
iya masa orang, orang masa iya. Mudah-mudahan cita-cita Pak Ganjar diiyani Allah. Amin ya Robbal. Amin. Gini Pak, santri di sini semua itu sekolahnya kurang semangat. Ya sekolah, ya mengaji. Sekolahnya kurang semangat Bapak, sehingga Gus Dur setiap pagi ngoyak-ngoyak. Tolong Pak Ganjar beri semangat untuk belajar anak-anak ini. Baik sekolah formalnya, apa manfaat sekolah formal dan apa manfaat mengaji? Apa bedanya pendidikan formal dan apa bedanya pendidikan mengaji? Tolong anak-anak ini dikasih pengetahuan sehingga anak-anak bisa semangat dalam belajar ilmu apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan kiai, Gus Indil. Tapi saya mencoba belajar dari pengalaman bertanya di ngaji aja nih, ngaji sama orang-orangnya, buat adik-adik. Nah, sekulasi hukum, kalau sekulasi ini hukum, kalau orang mondok itu. Jadi, waduh, ini dulu, kecuali dulu, nih. Nih, itu nih. Soal ilmu ngaji ini jadi nanggul, nih. Tapi ada dua hal yang sangat penting. Saya dilahirkan dari keluarga yang miskin. Kalau kita tidak merubah nasib kita sendiri kan tidak berubah ya. Ya tentu dibarengi dengan ikhtiar doa restu orang tua dan seterusnya. Penting nggak sekolah formal? Penting banget. Karena orang butuh life skill, keterampilan untuk hidup, pengetahuan, menyelesaikan persoalan. Pengen dari insinyur, dari gedung ini. Ada orang sekolah kok, building. Strukturnya tidak betul. Atau barangkali yang suka masak diajari tidak sekolah tapi diajar. Jadi tidak sekolah tapi belajar. Maka ada buku-bukunya bagus. Namanya penulisnya Ivan Illich. Itu menyampaikan zaman sekarang belajar tidak digantikan dengan sekolah. Zaman sekarang belajar sudah digantikan dengan sekolah. Maka orang tidak sekolah dianggap tidak belajar. Nah, padahal pondok-pondok di kampung ini ijazah yang lain-lain gitu, formal yang lain-lain padahal bentuk ilmu pengetahuan atau ilmu agama. Maka sekolah formal ini penting. Sekolah jenengan dan saya setahu apa jurusan apa, jadi ekonom, mau jadi politisi, mau jadi hakim, mau jadi tentara pun jurusannya itu pentingnya sekolah untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Tapi ngaji penting buat ini. Ini saya ceritakan sedikit saja pengalaman Pak Habibie. Ayo pintarnya kenapa Pak Habibie wak gaya pesawat di putra di pintar pintas. Sejarahnya disampaikan bagus kan? Ya, sekolah formal itu penting. Coba ini moga nanti dicerna masing-masing. Lalu beliau ceritakan bahwa setelah semua sukses, dunianya sukses kan? Gelarnya mentok, doktor, profesor, bondone unik, keluarga ada, lengkaplah sudah. Tapi tiba-tiba beliau menangis ketika Bu Ainun wafat. Dia di rumah dengan siapa? Dengan anaknya? Tidak. Dengan cucunya? Tidak. Hanya ditemani orang yang dulu bekerja di rumah. Luar biasa. Saat itulah beliau sampaikan, pada saat itu spiritualitas orang itu akan muncul. Lalu beliau sampaikan, disitulah kenapa orang harus belajar agama. Pada titik tertinggi semua tercapai, tiba-tiba, oh, diulilah. Itu gue ceritakan.
itu belum ceritakan luar biasa. Maka disinilah kemudian tidak ada tidak penting, semuanya penting. Apalagi kalau menjadi Hafiz Abidur, waduh, seluruh kehidupan kan ada di sana nih, termasuk bagaimana cara menyelesaikannya. Nanti pasti pada ilmu tafsirnya akan muncul bagaimana satu persatu itu akan diselesaikan. Maka tidak heran kalau zaman sekarang kan juga banyak orang-orang dari luar negeri yang menjadi menteri, jadi pejabat, ya, jadi pengusaha, sangat banyak sekali. Dan pasti dari basis ilmunya itu yang bisa diterapkan dalam praktek itu akan bisa berjalan. Jadi penting nomor penting banget. Ayo sini sih nggak punya cita-cita hidup adanya. Kembang kok karena sih gitu kan luwe, ada nggak? Ada nggak? Tadi dari Lampung, tadi ya nggak. Kemudian dari Demak, cocok nggak boleh jadi nggak ini gitu. Putarannya jangan, sebenarnya. Tadi ada dari Gerobogan, ada dari Jambi, ya. Macam-macam deh. Pasti sekolah jauh-jauh ke sini ada cita-cita yang diinginkan, ada yang diharapkan. Lendo, formalis sekolah ngaji aja terus. Muka-muka kita di ilmu yang manfaat. Sisu itu di nopo, embu sisu itu. Kau pun bawa awal di tiap orang, kau tiap orang ini jaga ini sih di wis ngaji, UP, bagus ternyata dokter ini godong. Tapi begitu dokter ini godong, kata rapat beribu, gitu, enak banget, laris, kontennya sewu, sa Indonesia. Ayo, iya. Gitu, jangan-jangan menyebelekan. Oh, Gusti Allah itu lewat rezeki orang nanti ya. Mungkin nanti mau gampang, biro, mungkin nanti saya ngerti. Oke, dikit. Jadi dua ilmu yang digabungkan pasti akan jauh lebih baik. Bapak Ibu, adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya mohon pamit karena masih akan ada tempat-tempat di Kediri ini yang Mas Bupati mau antarkan ke saya doakan semuanya sehat. Saya doakan para santri-santriwati yang akan nanti selamat sampai rumah masing-masing. Salam saya untuk orang tua dan mudah-mudahan panjenengan semua nanti sampai di sana kangen sama orang tua, minta maaf sama orang tua, minta restu sama orang tua, selesai balik lagi menuntut ilmu. Ketika anda selesai, orang tua pasti sangat akan rindu. Anakku sisuk dadi bocah sing migunani tumrap agama bangsa lan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Fokus kamera. 1, 2, 3. Oh iya iya. Kamu sini ya. Oh, kasih mainan. Kamu mau kasih mainan enggak? Mau mainan enggak? Mau. Oke. Ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, mantun dulu ya. Udah sekolah dulu. Kelas berapa? Ya, apa 2 jus itu aja. Oh, 2 jus. Oh, luar biasa. Banyak, lumayan. Iya, iya, iya. Sekolahnya di mana? Di Boyolali. Di Boyolali. Oh, ini lagi liburan. Iya, liburan di nenek. Oh, rumah nenek. Di MI Cepogo. Cepogo. MI Cepogo. Ya. Ya sini, sini. Ini ada di, oh anak ini apa ini? Kitchen untuk cewek, yang kecil. Ini kamu, nanti buat yang adik bayi ya. Bayi robotnya masih enggak? Kamu anu aja, kamu belah. Niko adik. Mana yang di? Ini mau enggak? Tadi ada kamu. Nih kamu main-main ini enggak apa-apa ya. Minta satu Pak Ganjar untuk ponakan Pak Ganjar, laki-laki. Laki-laki apa ya? Laki-laki nih kasih robot. Iya, robotnya. Iya. Ini Pak. Laki-laki Pak Ganjar. Robot. Mobil. Mobil bisa, mobil. Tapi itu. Robot saya. Iya. Nah. Terima kasih. Oh, ya. Wow. Ini betul. Ponakan. Yeah. Ada yang mau main mobil-mobilan? Ya. Bareng-bareng matur nuwun, yuk. Bareng-bareng matur nuwun. Hah? Iya, ini kita mampir nanti mau diajak Pak Bupati Kediri ngelihat anggrek ya. Anggrek sama kebun apa nanas ya, nanas, dan hari ini mampir ke pondok dan udah lama sebenarnya mau ke sini tapi baru bisa sampai hari ini ya, silaturahmi aja mampir mumpung sudah sampai di sini.